Selepas suspek utama Nur Alina ditangkap polis pada 4 April 2007, dia mendedahkan identiti Khairul yang ketika itu berusia 27 tahun dan telah pun berkahwin. Kematian Juliana Muhammad Fuzi yang dibunuh pada 23 Mac 2007 kembali diperkatakan netizen ketika mereka mengulas tragedi yang menimpa Siti Nur Suria. Kedua-dua insiden ini mempunyai persamaan, iaitu mereka dibunuh oleh kawan sendiri. Nur Alina, bekas pelajar Kolej PTPL, dan Muhammad Khairul, bekas pekerja Astro, didakwa membunuh Juliana Muhammad Fuzi berusia 20 tahun, seorang pelajar Kolej Islam Antarabangsa di dalam bilik nombor 5133, tingkat 5 Sunrise Apartment, Wisma Indah, Blok 498, Jalan Tun Razak Ceras, antara 23 Mac 2007, kira-kira pukul 10 malam, dan 24 Mac 2007, kira-kira pukul 8 malam. Pada awalnya, suspek telah menghubungi mangsa dan mengajaknya untuk makan malam kerana sudah lama tidak bertemu. Sebelum ini, mereka telah bertemu ketika di reunion sekolah sebulan lebih awal dan bertukar-tukar nombor telefon. Juliana atau lebih mesra disapa Ju telah bersetuju untuk keluar makan bersama dengan Nur Alina, kekasih Alina bernama Khairul dan kawan Khairul bernama Banok dengan menaiki kereta yang dipandu Banok. Ketika mereka berempat di dalam perjalanan, tiba-tiba Nur Alina mengatakan dia tertinggal dompet di bilik hotel dan meminta Banok untuk berpatah balik ke bilik hotel tersebut. Sampai di depan bilik hotel tersebut, Alina mengajak Ju untuk menemaninya ke bilik hotel. Mangsa bersetuju untuk naik ke hotel bersama dengan Nur Alina. Di bilik hotel, Nur Alina dan Khairul telah menyamun. Khairul juga telah merogol mangsa. Leher mangsa seterusnya dijerut sehingga mati. Barang-barang mangsa seperti wang tunai, telefon bimbit dan kad ATM diambil oleh kedua-dua suspek. Mangsa dikatakan mati di antara jam 10 malam hari kejadian hingga 8 pagi keesokan harinya. Kawan serumah mangsa Nik Sarasaza Saadan yang merasa bimbang kerana mangsa tidak pulang ke rumah semalaman kemudiannya memaklumkan kejadian itu kepada keluarga mangsa. Pada 24 Mac 2007 jam 8 malam, seorang pekerja hotel bernama Chiu Beng Seng telah pergi ke bilik 5133 menggunakan kunci spare untuk membuka pintu. Kemudian dia telah nampak satu mayat di dalam bilik tersebut dan terus memaklumkan kepada majikannya, Chiu Li Bi. Serta-merta Mr. Chiu telah menghubungi pihak polis berkenaan dengan penemuan mayat itu. Pada jam 9 malam, Constable Roger Francis telah tiba di tempat kejadian dan mendapati mangsa di dalam keadaan dan tertiarap dengan tangan terikat di belakang dan leher terjerut. Polis melakukan siasatan berdasarkan keterangan pihak hotel dan DNA yang dijumpai di dalam bilik hotel. Selepas suspek utama Nur Alina ditangkap polis pada 4 April 2007, dia mendedahkan identiti Khairul yang ketika itu berusia 27 tahun dan telah pun berkahwin. Khairul kemudian ditangkap pada 5 April 2007, iaitu keesokan harinya. Ketika disoal siasat, Nur Alina mengaku membunuh mangsa bersama teman lelakinya. Bagaimanapun, beliau mengubah keterangan semasa perbicaraan di mahkamah. Nur Alina dan Khairul saling salah menyalahkan di antara satu sama lain. Terdapat dua versi penceritaan yang berbeza dari Nur Alina dan juga Khairul. Versi pertama, Nur Alina menyatakan semasa dia mencari dompetnya di dalam bilik itu, Khairul telah masuk ke bilik itu lalu menguncinya dan telah menolak dia dan Juliana. Khairul lalu mengikat tangan Juliana di belakang dengan kabel tie dan juga menekuk bahagian muka Juliana dengan tuala. Khairul memberi duit RM50 kepada Nur Alina untuk menyambung bilik untuk sehari lagi. Selepas itu, Nur Alina pergi ke kaunter dan membayar duit kepada seorang lelaki di kaunter hotel. Tidak lama selepas itu, Nur Alina masuk semula ke dalam bilik itu dan mendapati kesan tompok air di atas katil. Nur Alina nampak yang Khairul menjerut leher Juliana menggunakan kabel. Juliana cuba melepaskan diri dari jerutan itu. Khairul kemudian menekan leher Juliana dengan tangannya. Nur Alina menyambung yang Khairul mengheret Juliana turun sebelah katil dan mengoyakkan cadar, sarung bantal dan memasukkan ke dalam beg Nur Alina. Khairul ambil kad bank dan duit Juliana. Setelah selesai, mereka keluar dari bilik itu dengan meninggalkan mayat Juliana di dalam bilik hotel itu.
Nur Alina dan Khairul naik semula kereta yang dipandu Banok. Nur Alina jelas di dalam mahkamah mengatakan Khairul ada memberitahu Banok, aku sudah membunuh Ju. Apabila sampai di hotel di Central, Khairul telah mengeluarkan cadar dan sarung tilam dari beg pakaian Nur Alina dan membuangnya. Versi yang kedua. Pada petang itu, Khairul diajak oleh Nur Alina pergi makan. Khairul mengajak Banok ikut bersamanya kerana masa itu dia ada bergaduh dengan Nur Alina. Di Hotel Wisma Indah, Nur Alina naik ke hotel itu bersama Juliana. Selepas 25 minit, Banok menyuruh dia bertanya Nur Alina mengapa lambat sangat. Selepas itu, Nur Alina telah menelefon Khairul untuk naik ke bilik hotel. Kemudian Khairul mengajak Banok naik bersamanya tetapi Banok enggan. Di dalam bilik itu, Nur Alina telah menutup pintu dan meminta Khairul tolong kemaskan barang-barang di dalam bilik. Khairul nampak Juliana di atas katil di dalam keadaan mengiring, tangannya terikat di belakang, mulutnya diikat dengan kain tudung. Selepas itu, Nur Alina berkata kepadanya, tolong tengok sekejap sebab dia nak sambung bilik satu hari lagi. Nur Alina kata dia nak ambil duit dan barang-barang Juliana. Khairul kata dia dalam keadaan panik dan tergamam. Sepeninggalan Nur Alina, Khairul naik gairah dan memegang tangan Juliana. Dia tidak mencuba buka ikatan tangan Juliana. Pada mulanya, Khairul kata dia cuba rogol Juliana. Tetapi kemudiannya, semasa pemeriksaan balas, dia kata dia memang sudah rogol Juliana. Kemudian Nur Alina masuk ke dalam bilik. Dia terkejut dan terus bangun. Nur Alina kemudian menumbuk bahagian bibir Juliana dan meminta nombor PIN kad banknya. Semasa Nur Alina menarik tali di leher Juliana, Khairul menolak Nur Alina tetapi gagal. Nur Alina menulis nombor PIN yang diberi oleh Juliana pada sekeping kertas. Selepas itu, Nur Alina menolak Juliana ke sebelah kiri katil dan mengambil cadar bersama selimut dan menyuruh Khairul memasukkan kasut Juliana ke dalam plastik sampah. Manakala cadar dan selimut, Nur Alina menyuruh Khairul masukkan ke dalam beg Nur Alina. Selepas itu, mereka meninggalkan bilik itu di mana Juliana masih lagi bernafas. Mereka bersama Banok ke Hotel Lido. Tetapi disebabkan ramai orang, mereka ke hotel di Central. Mahkamah Tinggi mengeluarkan hukuman mati kepada pesalah Nur Alina dan Khairul Anwar pada 14 Julai 2009 selepas 2 tahun melalui proses perbicaraan. Semasa Hakim Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Diah membacakan keputusan, Nur Alina Ahmad Dasuki yang gagal mengawal emosi terpaksa ditenangkan oleh ibu bapanya dan kerap kali menyatakan bahawa dia bersumpah tidak melakukan kesalahan itu. Kejadian menyayat hati itu menarik perhatian wartawan dan petugas mahkamah hingga ada yang turut mengalirkan air mata. Apatah lagi melihat pelukan bapa dan ibu bagi menggambarkan kasih sayang terhadap anak mereka. Sementara itu, teman lelaki gadis tersebut, Muhammad Khairul Anwar Abdullah, yang turut dijatuhi hukuman gantung sampai mati, mengalirkan air mata dan menekuk mukanya dengan tangan setelah hakim membacakan hukuman. Dalam keadaan tangan bergari, sebelum dibawa ke lokap, dia memeluk anak lelakinya yang berusia 3 tahun dan menangis teresak-esak ketika didekati isterinya. Ketika penghakiman, Muhammad Zabidin berkata, pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah dan pendakwaan berjaya membuktikan kes. Sepanjang perbicaraan, pendakwaan memanggil 33 orang saksi, manakala tertuduh pertama dan kedua yang diperintah membela diri masing-masing memanggil 3 saksi dan seorang saksi. Di peringkat pembelaan pula, kedua-dua tertuduh saling menyalahkan antara satu sama lain. Pendakwaan diwakili Timbalan Pendakwa Raya Yaakob Cik, manakala Nur Alina diwakili Peguam Karpas Singh dan Peguam T. Suresh bagi pihak Muhammad Khairul. Kedua-duanya kemudian membuat rayuan semula terhadap keputusan tersebut. Pada 7 November 2013, Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan panel 5 hakim dan diketuai oleh Ketua Hakim Tun Arifin Zakaria sebulat suara mempertahankan keputusan Mahkamah Tinggi dan mengekalkan sabitan bersalah ke atas Nur Alina dan Khairul. Semoga Juliana Muhammad Fauzi ditempatkan di dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.